Bang Puncuk. Oh, yang mana ya? Bu Dewi, Eh, jualan kue, jualan kue serabi. Bukan, bagi cap cicuk Mang Uncuk, Kang. Apaan itu yang... kayak anak kecil aja. Iya, Kang. Ini tuh satu ID, Kang. Lagi knop semua, udah bukan spek ya, knop ya, tuh knop, knop. Ini belum, udah belum ini. Ini juga knop. Liatin ini ke kamera dong, jangan liatin ke Bu Dewi. Salah. Nih, Kang, knopnya besar. Yang belum mana yang belum? Nggak ada belum. Ini belum. Udah berarti. Yang belum. Ini wangi nggak sih Bu Dewi? Wangi sih, tapi tipis ya Kang. Bentar mencorong wanginya. Ini kat lemantini apa lagi Bu Dewi? Ini Katlia RLC Liao Hop Kang. Liao Hop? Liao Hop. Coba kok Bu Dewi kayak lagi gandrung sama anggrek Katlia Taiwan sih dari tadi, dari video-video sebelumnya. Lagi pengen banget Katlia yang bunga-bunga besar Kang. Kebetulan di sini yang datangnya tuh dari Thailand semua, Kak. Taiwan. Taiwan. Dari namanya aja nih, udah. Dewi, tolong pilihin dong mau yang mana nih, Kang? Yang mau yang pendek pohonnya apa yang tinggi apa yang udah bengkar ya? Kang, Basir tuh bingung kalau diminta pendapat sama Bu Dewi itu. Kenapa harus pilih? Kalau milih yang besar, harganya gede, Kang Basir harus ngeluarin duit gede. Kalau milihin yang kecil, nanti nggak semarah-marah gitu ya Kang ya? Iya, makanya bingung. Jadi dia itu katliannya hibrid juga Kang. Coba deh buka di kitab itu Kang. Ini silangan apa ya Kang? Sorry ya Kang, udah nggak pakai kitab itu sekarang. Coba Bu Dewi gosokin daun ini nih, daun ini gosokin. Ini. Iya, gosok. 17 kali Bu Dewi. Satu. Tuh, kebaca nih. Ada apa ini aja, Kang? Adalah anggrek Liao Hop. Iya tahu Liao Hop. Oh, digosok lagi dong kalau pengen tahu silangannya terus, mah. Terus. Nah, ini adalah silangan dari RLC Li Cheng Mary. Sama? Sama dengan RLC Mount Hot. Apa? Moon Hot. Apa tahu? Moon Hot. Jangan disuruh diulangi atau gitu. Kalau Moon Hot itu kan di orang Sunda mah ada yang begini kan. Moon Hot. Itu mah kedinginan, enggak hot-hot. Oh, salah ya kan. Nah, tuh di daunnya ini, di bunganya ini ada tulisan 2004. Oh, jadi di silangnya. Nah, berarti di silang, di registrasi pada tahun 2004 oleh Cicheng Chen. Cicheng Chen. Masih ponakannya Jackie Chen. Oh, saudaraan lah ya, sepupuan. Saudaraan. Ya. Nah, cuman Jackie Chen kan ke dunia acting. Kalau Cicheng Chen itu ke dunia anggrek. Oh, gitu. Jadi, ini gosip ya Bu Dewi ya. Dulu kan sebelum ngegosip teh kan harus sopan. Bu Dewi lupa. Belum assalamualaikum. Bu Dewi kebiasaan. Biar udah gosip. Kenyang baru bismillah. Ya udah salamlah daripada terlambat. Bismillahi fi awali wa akhiri ya Kak ya. Iya. Biar ngegibahnya ngegosipnya halal. Ya Allah, maafin istri saya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Hai. Bu Dewi duduk ya, cangkel. Hari ini kan ada peribahasanya Bu Dewi. Apa? Mun ngakal tang tu cakel. Itu ngakel. Oh, ngakel. Gimana sih kawan sih? Bu Dewi lagi milih-milih katlia, Kang. Bu Dewi lagi suka bunga katlia. Yang biasanya Bu Dewi enggak suka katlia ya. Biasanya Bu Dewi pering dendro ya. Keracunan Kang Ajat. Oh, nih. Toksik Kang Ajat emang, toksik banget. Kang Ajatnya kemana Bu Dewi? Kang Ajatnya hari ini lembur, jadi enggak bisa Kang. Benar dia mah ya. Manusia setoran demi DDI. Manusia dolar ya. Manusia dolar men. Jangan lupa nih teman-teman ya, biar Bu Dewinya semangat nyari gosip tentang anggrek ya. Gosip kita ngegibah gitu tentang anggrek. Jangan lupa kan di-like, di-komen, di-subscribe ya. Biar tayangannya tetap muncul tiap jam 10 pagi nemenin teman-teman sambil ibu belanja sayur. Nah, iya. Ditemenin sama video. Atau bapak-bapak mainin burung. Mandiin burung. Wah, burung yang mana? Lah, mau lovebird, mau gagak hitam, iya, raja wali. Lupa, Bu Dewi. Mau banyak burungnya ya, bapak-bapaknya di rumah. Mau burung elang banyak. Jadi yang mana ini pilihin dong, yang mana? Ini aja Bu Dewi yang sudah blooming. Jadi ketawa, tapi ini gede banget nih Kang, ini klaimnya bagus nih.
Ya udah dua-duanya. Kalau Kang Ajat ya milih bunga itu, kalau Kang Ajat tuh pilih bunga yang plannya bagus, akarnya sudah jalan, terus ada tunasnya dikit. Mana berarti mana yang ya memenuhi kriteria? Ini. Coba lihat. Tuh, akarnya udah jalan, ada yang jalan. Kalau Kang Basir itu yang bisa di-split, Bu Dewi. Coba cari yang bisa di-split, Bu Dewi. Enggak ada, Kang. Kalau enggak ada berarti enggak usah beli. Hah? Ini nih, Bu Dewi nih di-split nih, bisa nih. Ini juga bisa di-split nih, Bu Dewi. Ini tuh pada dasarnya akarnya jalan semua, Bu Dewi. Kemana? Cuma kan ini baru perpindahan dari pot kecil ke pot gede ya. Bukan. Dari kebun besar ke Laksmi Mesari Orchid Nursery. Nah, bagi teman-teman yang minat, silakanlah datang ke sini langsung boleh. Ini mau yang belum? Di... atau yang penuh juga ada ya? Laksmi Mesari Orchid. Tapi kalau teman-teman pengen yang harganya segini, Kang, yang harganya segini, Kang, juga ada, Kang. Mana, Bu Dewi? Ya ini tinggal di ini kan mahal ya. Iya. Ini mahal. Bagi dua aja kan jadi harganya segini, Kang. Iya, kan tadi dibilang udah di split. Kayak Kang Basir lah. Dewi pilihin dua lah. Dua ya, boleh ya, dua. Dewi mau pilih yang ini nih, yang penopnya udah gede nih, yang tinggal belum. Iya. Sama yang udah belum kali ya, Kang ya. Buat si mamah yang ini mah, yang udah belum ya. Nah, Bu Dewi. Hah? Ini nih buat di daerah Jakarta. Dan daerah Bekasi itu kiri, kalau mau jalan-jalan sendiri kemana? Daerah Jakarta, Jabodetabek lah ya, Kang ya. Jabodetabek mah main aja ke sini, ibu-ibu semuanya ke Laksmi Mesari Orchid di Taman Anggrek Indonesia Permai Kapling 20. Taman Anggrek di mana sih? Cari aja googling type, pasti ada. Ntar cari Laksmi Mesari Orchid, tanya pas security di depan pasti udah pada tahu, Kang. Kan? Iya, tinggal mau langsung yang, aja. Mau yang bunganya ada satu, yang satu aja ah biar gede, katanya biar maksimal gedenya. Ada yang belum bunga pengen ngurus dari awal juga ada, tenang aja teman-teman. Udah ya Kang ya, udah bayar dulu ya sama iya tadi ya. Lah kayak iya aja Kang, enggak basit juga yang bayar. Mau milih lagi kali. Maksudnya itu Kang, Kang masih mau aja kan. Ya udah tapi awal, ini dong. Apa? Pesan-pesan biasa. Ya udah jangan lupa teman-teman di like, di komen, di subscribe juga ya, terus si loncengnya itu dinyalain kan, loncengnya dinyalain biar apa tau nggak Kang, biar kalau jam 10 pagi langsung muncul tuh video Kang Basir ting tang gitu. Yaudah ya semuanya, dadah, bye bye, assalamualaikum, bye gue ya Kang ya, taruh mana sih ya.